Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang kami hormati Bapak Direktur Poltekkes, Bapak Asyari, Bapak Dr. Andi Jaman, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa datang ke tempat ini untuk sama-sama kita belajar dari sebuah buku yang sangat luar biasa, ya. Buku ini juga baru pertama kali saya baca dan saya dapatkan hal-hal yang baru dari beberapa buku-buku tentang metode menghafal Al-Quran, ya, terutama dari sisi pengetahuan modernnya. Nanti kita akan bahas tentang pengetahuan modern itu. Baik buat sekalian, ya, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu, ya. Tak kenal maka tak sayang, kalau tidak sayang, kalau tidak kenal maka tidak akan saling sapa kalau kita ketemu di jalan. Nama, ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator, kami dari medis, ya, bukan dokter seperti dokter Andi Jaman atau dokter Ashari, ya. Kami dari sisi medis, lulusan Fakultas Kedokteran Unhas, ya, tahun 96. Sejak SD, SMP, SMA umum semua, ya, tidak pernah di pesantren, ya. Mungkin pernah satu kali, ya, 3 hari saja pesantren kilat namanya, ya, 3 hari pesantren kilat, setelah itu tidak pernah lagi pesantren, ya. Alhamdulillah tahun 2013 Allah berikan saya karunia untuk bisa mengikuti sebuah kegiatan yang sangat luar biasa di Sudan 2013. Alhamdulillah itu setelah karena Allah Subhanahu wa taala, adalah karena beliau, ya. Belum tak beliau, ya, ini adik ipar saya, ya. Jadi istri beliau dengan istri saya itu bersaudara. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di tempat ini, satu majelis, untuk membahas tentang Al-Quran. Jadi berkat beliau menginformasikan di sana ada daurah 40 hari, akhirnya kami pun berangkat berdua dengan satu orang dari Makassar, anaknya Ustaz Muhammad Yusran. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan daurah 40 hari itu dan bisa menyelesaikannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas hari ini sebagai pembina di daurah 40 hari. Jadi kita ada lembaga di Makassar, Al-Quran Memorization Training, sebuah lembaga untuk mencetak penghafal Quran dengan sistem 40 hari, sistem akselerasi 40 hari. Insya Allah nanti kita akan sebutkan di sini jadwal berikutnya di angkatan ke-6 nanti di bulan April, bulan depan insya Allah. Baik. Ini beberapa pelatihan-pelatihan yang kami lakukan selama ini di Indonesia, ya, di Mahat Iskariman di Solo, kemudian di Bekasi, Pesantren Ulul Fikri, di Jakarta, tentang Al-Quran, tentang seminar 40 hari. Kemudian di Payakumbu, baru-baru di Bontang, di Palu, di Padang, Jogja, Pekanbaru. Jadi saya lebih banyak sebenarnya tentang Al-Quran. Maaf, ya, tidak nyambung ini kayaknya. Ya, itu di Padang. Saya berdiri saja, ya. Di Palu, Bontang, kemudian di Payakumbu, di Iskarima, di Solo, di Bekasi dan Jakarta. Ya, baik, berdiri saja supaya saya bisa lihat juga di depan. Baik, alhamdulillah selama kurang lebih 2013 sampai 2016, ya, saya lebih banyak seminar itu tentang
Al-Quran dibandingkan seminar tentang kedokteran. Walaupun profesinya dokter, tapi keliling-keliling sebenarnya tentang Al-Quran. Satu kali mungkin seminar tentang HIV di Palu, satu kali, selebihnya itu Al-Quran. Ya. Jadi Allah ganti yang lebih baik. Baik, kita masuk di buku kita. Ya, yang punya buku bisa dilihat. Di awal buku ini, penulis menyebutkan kepada kita tentang alasan-alasan orang tidak menghafal Al-Quran. Ya. Banyak sekali orang beralasan ketika disuruh menghafal Al-Quran. Mereka beralasan. Ya. Pertama dia mengatakan, sibuk Ustaz. Saya sibuk sekali. Tidak punya waktu. Ya. Tapi kalau untuk acara konser, ya, acara bola, ada waktunya. Jalan-jalan ke mall, ada waktunya. Nonton sinetron, ya, bahkan dijadwal. Kalau boleh dijadwal. Jam 2 malam dia sudah tidur, jam 8, Pak. Jam 8 dia sudah tidur. Jam 2 sudah bangun. Kalau untuk hal seperti itu dia ada waktunya. Tapi untuk Al-Qur'an dia bilang enggak ada waktu, Ustaz. Sibuk, ya, katanya. Yang kedua, biasa karena pekerjaan, studi, ya, saya pelajar, saya mahasiswa, ya, saya tidak bisa, saya pergi pagi, Ustaz, pulang petang, enggak ada waktu untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Kemudian alasan orang tua saya, Ustaz, tidak pernah mengajarkan saya Al-Qur'an, ya. Banyak sekali alasannya. Ya, itulah orang kalau misalnya sudah mindsetnya tidak mau menghafal Quran, itu akan muncul beribu macam alasan. Apa saja jadikan alasan? Ustaz, kenapa tidak datang kemarin menghafal? Hujan, Ustaz, di luar. Ya. Apalagi ada kucing saya mati, Ustaz. Banyak sekali jadi alasan kalau orang tidak ada niat untuk menghafal Al-Quran. Ya. Semua disalahkan. Ya, semua disalahkan. Ustaz, sini tidak ada tampang untuk menghafal Quran. Ya. Daya ingat saya lemah, saya sudah tua. Pokoknya semua jadi alasan. Ya. Kalau memang tidak ada niat menghafal Quran. Sebenarnya ini semua adalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya. Karena semua orang punya alasan yang sama. Ya. Nah, apa penyebabnya orang tidak menghafal Quran? Penyebabnya adalah ini. Karena iblislah, ya, yang senantiasa menggoda kita ketika kita mau dekat dengan Al-Quran. Banyak cara dia bisikan kepada kita ketika kita mau dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, terapinya adalah yakinlah bahwasanya iblis merupakan musuh yang nyata buat kita. Dia akan senantiasa ingin menjauhkan kita dari menghafal Al-Quran. Ya, ada tiga tempat, ada dua tempat di mana iblis tidak senang kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghafal Quran dan ketika antum sholat, yakin saja. Iblis akan senantiasa menggoda antum. Ya. Dengan menghafal Quran dia tidak senang. Oleh karena itu, khuas sekalian, karena iblis ini punya misi dia. Apa misinya? Ingin mengajak manusia menjadi temannya, ya, untuk menghuni neraka jahanam. Yang kedua, dia menjadikan kita lupa dengan zikrullah. Dan Al-Quran salah satu namanya adalah az-zikr. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, ya, jadi Al-Qur'an merupakan zikir. Zikir yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Dan iblis tidak akan pernah senang ketika kita dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian iblis nanti menjadikan was-was dalam hati, ya. Memberikan was-was rasa, ya, kenapa menghafal Quran itu, menghafal Quran itu masa jelek, masa depannya suram katanya. Paling-paling jadi imam katanya. Anak-anak kita, orang tua misalnya, tidak mau anaknya jadi penghafal Quran. Jangan anak jadi penghafal Quran, paling jadi imam seperti itu, Ustaz. Akhirnya mereka tidak jadikan anaknya sebagai penghafal Quran. Ini merupakan was-was daripada iblis la'natullah alaih. Solusinya adalah kembali kepada Al-Quran. Ya. Al-Quran merupakan syifa, ya, obat dalam dada kita, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah, ya, kita akan bisa melawan semua godaan iblis tadi itu, dan kita bisa fokus untuk kemudian menghafal Quran. Nah, bagaimana Al-Quran ini sebagai prioritas dalam kehidupan kita? Ikhwas kalian dan akhwat, menghafal Al-Quran 90% adalah faktor mental kita. Ya, faktor psikis kita. 10%-nya adalah faktor teknik, ya.
Tetapi banyak orang sibuk dengan yang 10% itu. Coba kalau ditanya, ada seminar tentang Al-Qur'an, pasti tanya, Ustaz, apa triknya? Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya? Itu 10% yang dia tanyakan. Ya. 90% menghafal Quran adalah faktor mental kita, psikis kita. Ya. Yakin tidak dengan Al-Qur'an itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika Anda sudah tidak yakin dengan mudahnya Al-Qur'an, maka sehebat apapun metodenya, secanggih apapun alatnya, dan sebagus apapun fasilitas antum menghafal, tidak akan mungkin berhasil. Karena antum fokus pada 10% itu. Jadi perbaiki dulu mental kita, psikis kita. Seorang dokter bernama Abdullah Mulhim dari Mesir, beliau menulis sebuah buku, Hakikul Maka fi Hifdzil Quran. Terjemahannya, menghafal dengan otak kanan. Suatu ketika, beliau pergi ke Amerika ikut sebuah seminar. Ketika beliau sholat, beliau menjadi makmum di belakangnya seorang dokter spesialis ahli bedah tulang, dan dia penghafal Al-Quran. Siapa namanya? Dokter? Siapa yang tahu? Saya kasih dia buku. Ya. Dapat buku gratis lagi orang. Masya Allah. Silakan, Pak. Dokter Rogeb Asirjani. Beliau masih hidup orangnya. Beliau seorang dai, seorang penulis, seorang dokter spesialis ahli bedah tulang, dan seorang penghafal Al-Quran. Masih ada sesi berikutnya. Ketika beliau jadi makmum di belakangnya Dr. Ragib Asirjani ini, beliau merasakan suara imam yang luar biasa, hafalan yang luar biasa. Selesai sholat beliau datang. Assalamualaikum dokter. Masya Allah, suara Anda sangat luar biasa. Anda hafal Quran. Sementara Anda dokter spesialis ahli bedah tulang. Saya cuma dokter umum, Pak dong. Ya. Apa resepnya Anda bisa hafal Quran di tengah kesibukan Anda seperti itu? Kemudian Dr. Rogib tidak menjawab, dia hanya balik bertanya. Saya tanya kepada Anda, apa penyebabnya Anda sampai hari ini belum hafal Al-Quran? Ya, dia tidak bisa menjawab. Saya tahu jawabannya, dia bilang. Penyebabnya adalah karena masih ada mental block dalam dirimu bahwa menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang sulit. Ini mental blocknya dia. Hancurkan itu. Hilangkan itu perasaan mental block itu. Aku tuh mudah, ya. Sejak saat itu beliau pulang ke rumahnya ke Mesir, dan setahun kemudian beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Dan beliau membuat sebuah buku, itu judulnya tadi, menghafal dengan otak kanan terjemahannya. Subhanallah. Jadi intinya adalah 90% untuk menghafal Al-Qur'an adalah faktor mental kita, ya. Mental kita perbaiki dulu. Ada beberapa kaidah-kaidah fundamental itu yang perlu. Adapun masalah 10% tekniknya, bagaimana cara menghafal pakai otak kiri, otak kanan, otak tengah dengan metode gerak, ya, itu hanya 10% saja. Ya, setiap orang punya cara masing-masing, ya. Jadi fokus ke 90%-nya. Yang berikutnya, faktanya adalah 83% orang di muka bumi ini hidupnya hanya diisi hal-hal yang sifatnya sekunder saja, ya. Coba kita jujur, Pak, dalam diri kita. Berapa jam kita nonton televisi hari ini? Ya, nonton televisi berapa jam satu hari? Apalagi ibu-ibu, kalau ada sinetron, ya, itu bersambung terus, ya. Bapak-bapak yang bola, ya, tengah malam lagi, dini hari lagi main bolanya, ya. Kemudian shopping, pergi ke mall, itu tidak terasa itu. Jalan bisa 2 jam, 3 jam, ya. Kemudian nonton televisi, tidur, dan lain sebagainya. Totalnya ini, setengah hidup kita ini sebenarnya untuk hal-hal yang tadi itu sifatnya sekunder sampai kita mati. Kenapa kita mau melakukan itu semua? Karena itu menjadi apa? Prioritas hidup kita, sehingga kita rela melakukan itu. Kita kerja, maaf ya yang bekerja di sini, pergi pagi pulang petang. Kenapa kita bekerja? Karena prioritas. Ada hasil kita dapatkan, ada gaji, ya. Nah, kenapa hal itu tidak kita transfer ketika kita menghafal Al-Qur'an? Jadikan Al-Qur'an sebagai sebuah prioritas dalam kehidupan kita, ya. Nah, ini. Jadikan dia prioritas kehidupan kita, ya. Jadikan dia impian kita, tujuan kita menghafal Al-Qur'an.
Kalau perlu minta kepada Allah, ya, jangan wafatkan aku ya Allah sebelum saya menyelesaikan hafalan Quran. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat untuk menghafal Quran. Karena orang-orang seperti itu dia lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Ya, kalau kita lebih mencintai akhirat, luangkan waktu kita untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal kalam Allah. Nah, inilah impian kita. Hafal 30 juz Al-Quran. Ya, ini luar biasa. Ya. Kemudian, kita masuk langkah-langkahnya. Ya, ada berapa langkah? 9 langkah. Asal jangan langkah 1000. Ya. Lari. Baru lihat Al-Quran sudah langkah 1000. Sudah down memang. Apa langkah pertama? Munculkan kerinduan, kecintaan dan keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Ini rahasia pertama. Cintailah Al-Quran dulu. Jadikan dia sesuatu yang kita cintai, yang kita prioritaskan. Kenapa hari ini kita belum menghafal Al-Quran? Karena kita belum mencintai Al-Quran secara sepenuhnya. Ustaz, saya sangat cinta Al-Quran, Ustaz. Mana buktinya? Mana waktumu satu hari untuk Al-Quran? Lebih banyak mana Al-Quran atau handphone kita? Jujur, lebih banyak mana waktu untuk Al-Quran dengan membuka handphone kita? Kalau orang mencintai sesuatu, dia akan senang berlama-lama dengan sesuatu itu. Tapi kalau kita memang cinta, tapi tidak pernah buka Al-Quran, itu cinta palsu. Ya. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, kuntu ata'ajjabu minas salaf. Saya dulu takjub dengan orang-orang salaf. Orang-orang soleh zaman dahulu. Saya takjub. Kaifa yakufuna 'alal Qur'an tawilan bila kalal? Bagaimana bisa orang seperti mereka, orang-orang salaf itu, duduk berlama-lama dengan Al-Qur'an tanpa rasa bosan, tanpa rasa capek? Saya takjub dengan mereka. Kalau Bapak Ibu lihat kisah-kisah sejarah, luar biasa mereka. Baca Qur'an dari Isya sampai datang waktu subuh. Bahkan salat dari Isya sampai datang waktu subuh. Kuntu ata'ajjabu, saya heran dengan mereka, kok bisa-bisanya mereka begitu kuat tanpa jemu, tanpa capek dengan Al-Qur'an. Ya. Lalu beliau melanjutkan perkataannya. Falamma ra'aitul akifina 'alal jawwal, maka tatkala saya melihat hari ini orang-orang i'tikaf, ya, berlama-lama dengan jawwal, dengan handphone mereka, zalal 'ajab, hilang rasa takjub saya. Ketika hari ini kita melihat orang manusia bisa lama-lama handphone mereka dengan laptop mereka, ya, tanpa rasa capek, tanpa rasa jemu, maka hilanglah rasa takjub saya. Kenapa? Fa innal qalba idza habba syai'an 'akifa 'alaihi. Jika hati manusia ini jika mencintai sesuatu, maka dia akan senang berlama-lama dengan sesuatu itu. Subhanallah, perkataannya sangat benar. Kecintaan kita ikhwah sekalian. Inilah langkah pertama. Langkah yang utama adalah munculkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Ustaz, bagaimana caranya? Caranya adalah banyak-banyaklah membaca, mendengarkan, melihat keutamaan fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Baca kisah-kisah mereka, baca keutamaan mereka. Dengan begitu, maka insya Allah akan muncul dalam diri kita kecintaan yang besar terhadap Al-Quran. Munculkan rasa cinta itu dengan banyak membaca keutamaan-keutamaan itu. Ya, ini langkah pertama sekalian. Ini fadilah hifdzul Quran, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian masuk langkah kedua. Ya, langkah kedua adalah setelah kita mengikhlaskan mencintai Al-Quran, maka ikhlaslah dalam ketika Anda menghafal Quran. Ikhlaskan niat kita. Lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang telah menurunkan al-dhikra dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Dan salah satu bentuk penjagaan Allah dengan Al-Quran adalah Allah memilih di antara hamba-hambanya dada mereka,
hati mereka untuk disimpankan ayat-ayat Allah di dalam dada-dada mereka. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya. Bahkan Allah menantang dalam surat Al-Qamar dengan 4 ayatnya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Qur'an. Ayat ini luar biasa, banyak. Wa laqad la benar-benar qad itu juga takkid penegasan. Dan sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Ya. Pertanyaannya adalah fahal min mudzakir? Adakah orang-orang, ini tafsirannya, adakah orang-orang yang bersungguh-sungguh meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memalas kepadaku untuk diberikan hafalan Al-Qur'an? Pertanyaannya, pernahkah kita minta kepada Allah sambil menangis, ya? Menangis minta kepada Allah untuk diberikan hafalan Al-Qur'an. Itu bentuk kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan sebenar-benarnya diberikan hafalan Al-Qur'an. Karena hafalan Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, dia ibarat rezeki, ya, ibarat harta. Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi ini adalah nikmat Allah kepada hamba-hambanya yang minta, yang serius kepada Allah untuk meminta. Fahal min mudzik, adakah orang yang bersungguh-sungguh meminta kepada-Ku diberikan hafalan Al-Qur'an. Ya. Jadi ayat ini merupakan jaminan bahwasanya Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara mudah dengan dimudahkan, itu beda. Kalau dimudahkan artinya apa? Ada campur tangan Allah di dalamnya. Allah membantu hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Qur'an, dimudahkan, ya. Ini harus kita yakini, ya. Kalau kita tidak yakin akan sulit, ya. Kita harus yakin Al-Qur'an dimudahkan, ya. Yang sulit apanya? Yang sulit itu memulainya yang sulit, ya. Al-Qur'an sudah dimudahkan Allah. Tapi yang sudahlah kita memulainya hari ini juga. Ya. Berikutnya adalah langkah ketiga. Nah ini, jangan banyak beralasan. Ya. Jangan terlalu banyak beralasan. Karena ketika kita beralasan, ya, maka akan muncul di depan kita ini, ya, 1001 alasan untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Ya. Padahal Allah mengatakan, Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menghafal Al-Qur'an, lanahdiyannahum subulana. Kami akan bukakan baginya jalan-jalan menuju ke sana. Kami pribadi subhanallah tidak pernah terpikirkan untuk berangkat ke Sudan, ya. Nama pun saya baru dengar Sudan, ya, ketika beliau datang, ya. Tidak pernah terpikirkan untuk berangkat ke sana. Setiap hari, setiap saat meminta kepada Allah berikan saya hafalan Al-Qur'an. Datang ke ustaz ini, ustaz saya mau menyetor hafalan. Tidak ada waktunya. Kalau ada waktunya paling tidak bertahan lama, ya, kesibukan luar biasa. Akhirnya Allah berikan jalan itu yang tidak pernah saya sangka-sangka sebelumnya, diberikan jalan untuk berangkat ke Sudan menghafal Quran dalam waktu 40 hari. Ini khususnya. Jadi banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mudahkan kita dengan berbagai macam cara. Allah mudah kalau kita menghafal Quran, mudah saja. Tapi butuh prosesnya, butuh perjuangannya itu. Nah itulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terlalu banyak beralasan. Ya, ini ada dua pilihan. Mau memilih menjadi ahlul Quran atau menjadi manusia-manusia biasa saja. Ya. Setiap orang punya kesibukan. Pertanyaannya adalah apakah kesibukan kita untuk Al-Quran ataukah kesibukan kita untuk selain Al-Quran. Ya. Ini luar banyak, luar biasanya menghafal Quran, luar biasanya. Ya. Allah jaga dia dengan disibukkan Al-Quran. Ya. Lisannya, matanya, pendengarannya. Ketika orang sudah hafal Quran, Bapak Ibu sekalian, ada rasa tanggung jawab untuk senantiasa merojah Al-Quran. Ketika di bandara, tiba-tiba pesawatnya delay. Ya, kalau orang bukan hafal Quran, apa yang terjadi? Dia mengeluh, marah-marah. Ya, ini apa namanya, pesawat selalu delay-delay saja. Tapi orang menghafal Quran tidak. Alhamdulillah, ada waktu setengah jam merojah. Ya. Jadi hidupnya enak. Ya, tidak ada perasaan lagi macet. Ya, dia tidak dongkol. Lagi macet diputarkan murotal. Dia merojah lagi apa? Itulah salah satu penjagaan Allah terhadap mereka, ya. Allah jaga mata mereka, Allah jaga pendengaran mereka untuk Al-Qur'an. Kalau bukan menambah, dia mengulang hafalan Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi ini pilihan kita. Ya. Kehidupan manusia adalah alasan lain kemudian salah orientasinya dunia, ya. Baik. Langkah keempat, ya. Keyakinan yang kuat dan kata-kata positif. Ini tadi sudah kita bahas. Kita harus punya keyakinan yang kuat, bu, tidak setengah-setengah. Orang hafal Quran harus punya keyakinan yang kuat.
Ya. Apa motivasi kita untuk menghafal Quran? Kemudian senantiasa ucapkanlah kata-kata positif, ya. Ucapkanlah kata-kata positif untuk meningkatkan keyakinan kita. Banyak orang ketika menghafal Quran selalu mengeluh, Pak. Susah, Ustaz. Susah sekali menghafal, ya. Kayaknya otak saya sudah panas ini. Hafalan saya sangat lemah. Banyak sekali jadi alasan munculkan kata-kata positif. Apa itu? Kata-kata yang senantiasa kita ucapkan yang nanti akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ucapkan insyaallah hafalan saya kuat. Insyaallah saya bisa menghafal Al-Qur'an. Insyaallah saya bisa menghafal Al-Qur'an dengan cepat. Ucapkan terus kata-kata itu dalam diri kita. Inilah kata-kata positif, ya. Jangan terlalu banyak mengeluh, ya. Kata-kata negatif itu hilangkan semuanya, ya. Jangan banyak mengeluh. Ya. Kalau kita melihat secara ilmu kedokteran, ya, manusia itu sebenarnya luar biasa, Allah ciptakan otaknya. Cuman kita hanya menggunakan 1% kemampuan otak kita sebenarnya, ya. 1% dalam buku itu disebutkan, kita hanya menggunakan kemampuan otak kita. Seandainya kita mau, kita bisa. Ya. Banyak buktinya. Anak yang belum umur balig sudah hafal Al-Qur'an, ya. Manusia-manusia yang cacat, yang autis, yang buta, mereka bisa hafal Al-Qur'an. Kan Allah ciptakan ini otak sangat luar biasa. Cuman masalahnya kita belum menggunakan otak kita ini semaksimal mungkin. Hanya 1% saja. Sedikit sekali kemampuan kita menghafal Quran. Jadi manfaatkanlah untuk otak kita menghafal Quran, keluarkan semua potensi kita, ya. Bahkan dalam penelitian kita bisa mengingat itu membutuhkan waktu 1/1000 detik. Ya, subhanallah, ya. 1/1000 detik sebenarnya kita bisa mengingat sesuatu itu. Begitu cepatnya otak kita itu. Nah, ini beberapa sebab kenapa kita lemah daya ingat kita, ya. Hafal sebentar, besok sudah lupa. Karena ini, keyakinan dan pikiran yang selalu negatif yang muncul, kita masukkan dalam pikiran kita, kalimat-kalimat negatif. Tidak pernah latihan menghafal, selalu gelisah, hidup tidak teratur, sedikit istirahat, pola makan yang kurang bagus. Ya, jadi pola makan juga perlu, jadi kalau mau menghafal, jangan waktu setelah makan langsung menghafal, ya. Itu akan mengurangi konsentrasi kita, daya ingat kita dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini sebelum menghafal Quran, satu, munculkan keyakinan yang positif dan optimisme terhadap kemampuan otak kita yang Allah ciptakan kepada kita. Ini contoh kata-katanya, ya. Aku akan mengkonsentrasikan kekuatan otakku. Daya ingatku tajam dan kuat. Nikmat Allah yang ada dalam diriku begitu melimpah. Aku bisa menghafal Quran, 1 lembar Al-Quran dalam waktu 7 menit atau kurang. Inilah kata-kata positif yang selalu harus sering kita ucapkan, ya. Kita baca, kita ucapkan setiap saat, kita tempel di mana-mana. Agar yang masuk itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Baik. Langkah kelima. Ya, ini termasuk langkah yang modern, ya. Kalau tadi itu mungkin kita sudah banyak dengar, ini yang baru kita dengar. Apa itu? Harus suasananya rileks dan tenang. Ketika Anda menghafal Quran, harus suasananya rileks. Karena ini salah satu rahasia belajar modern adalah jangan menghafal kecuali dalam keadaan yang rileks dan tenang, ya. Rileks dan tenang, tanpa ada beban, tanpa ada tekanan ketika kita menghafal Quran. Apa maksudnya? Ya. Dalam penelitian, otak manusia itu ada 3 gelombang. Ada 4 gelombang otak manusia, ya. Pertama, beta, alfa, delta dengan theta. Jadi 4 gelombang otak. Ini direkam dengan alat yang bernama EEG, electroencephalography, ya, direkam. Beta itu ketika kita sedang pada saat ini dalam keadaan beta, ya. Kita sedang baca buku, kita sedang menulis, kita dan apa mengendarai mobil itu beta, ya, dalam keadaan terjaga. Nah, itu gelombangnya cepat ini, ya. Konsentrasinya tinggi, ya, ketika olahraga dan lain sebagainya. Nah, menghafal dalam keadaan seperti ini berat ketika dalam keadaan sibuk seperti itu, ya, banyak aktivitas otak kita, banyak aktivitasnya. Yang kedua, gelombang alfa. Ini kondisi tenang, ya. Sadar tapi agak tenang, ya. Ketika Anda menulis, ya, membaca, ya. Kemudian ketika Anda sedang santai-santai, inilah kondisi alfa, ya. Di sinilah kondisi yang disarankan untuk kita menghafal Al-Qur'an. Ketika dalam keadaan tenang jiwa kita, tenang. Kemudian delta, ini kondisi yang orang mengantuk, ya, orang tidur nyenyak, ya, orang koma. Nah, ini tidak bisa kita menghafal di situ, ya.
Kemudian teta lebih-lebih, ini orang yang sudah tidak sadar ya, tidur pulas, ya itu namanya kondisi teta. Jadi salah satu penelitiannya menghafalah di kondisi alfa ini, ya, antara kesibukan dengan antara tidur, ya, kondisi alfa. Nah, kondisi terbaik untuk menghafal Quran adalah kenal kondisi alfa. Caranya bagaimana? Ini, tarik nafas yang dalam, ya, tarik nafas yang dalam. Ada tekniknya 2-1-4, ya. Tarik nafas selama 2 detik, tahan 1 detik, keluarkan selama 4 detik. Semuanya lewat mulut, ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan, ya. Untuk mengalirkan oksigen di otak kita. Jadi harus latihannya dengan tarik nafas. Kemudian relaksasi tubuh, ya. Sambil Anda tarik nafas, tutup mata, fokus pikiran ke seluruh anggota tubuh kita untuk rileks, ya, mulai kepala, tangan, kaki, semuanya. Sambil kita tutup mata, kita tarik nafas, ya, supaya menghasilkan kondisi alfa. Kemudian relaksasi otak, ini juga begitu, mengosongkan pikiran dari pikiran negatif dan tekanan-tekanan, ya. Caranya bagaimana? Sambil tutup mata, tarik nafas, bayangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Entah pada saat kita pergi umroh, pergi haji, atau kita pada saat sholat, baca Quran. Bayangkan keadaan-keadaan yang menyenangkan, ya. Jadi otak kita juga diberikan relaksasi, ya. Kemudian setelah itu masuk langkah ke-6, ya. Visualisasi, ya. Visualisasi. Apa itu visualisasi? Singkatnya seperti ini. Kita membayangkan diri kita apa yang kita inginkan, ya. Bayangkan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita membayangkan Anda sudah menjadi seorang penghafal Quran. Bayangkan Anda sudah menjadi seorang penghafal Quran. Anda bayangkan Anda sedang mengimami orang, ya, dengan bacaan yang sangat bagus, bacaan yang sangat indah. Itu namanya visualisasi, ya. Dan ini dipraktekkan di beberapa pertandingan olahraga, ya. Ketika seseorang mau bertanding, dia disuruh latihan secara visualisasi dulu. Dia latihan bagus, akhirnya dia latihan betulan. Dan itu hasilnya luar biasa. Antara orang yang latihan saja tanpa visualisasi dengan orang yang latihan dengan visualisasi sebelumnya, hasilnya berbeda. Nah, jadi dia bayangkan dulu dirinya setelah dia selesai menghafal Quran misalnya. Ini khusus kalian, ini perlu. Bayangkan antum ini misalnya tiba-tiba jadi imam di Masjidil Haram misalnya, ya. Bayangkan itu, munculkan itu. Ya. Itu namanya visualisasi. Ini perlu, ya. Untuk latihan mental kita, ya. Bayangkan ketika antum menghafal Quran, antum bisa menghafal dengan lancar, ya. Satu lembar mungkin dalam waktu 30 menit. Bayangkan semua itu, ya. Antum bayangkan dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Karena alam bawah sadar kita itu secara penelitian tidak membedakan antara imajinasi dengan realitas, tidak membedakan, ya. Jadi kalau kita sudah membayangkan diri kita sudah hafal Quran, maka dalam pikiran kita sudah terbentuk, ya, bahwasanya antum menghafal Quran, tinggal bagaimana nanti prosesnya itu. Ya, prosesnya kita kan menghafal Quran. Sudah paham, ya? Jadi visualisasi namanya itu. Ya. Ini biasa dipraktekkan, ya, di orang-orang yang aktif di dunia marketing, ya. Visualisasi, ya. Bayangkan impian Anda sudah punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya. Akhirnya apa dia bekerja itu luar biasa semangatnya karena sudah bayangkan sebelumnya, ya. Kenapa untuk Al-Qur'an tidak seperti itu? Bayangkan ketika Anda nanti di akhirat Anda dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Iqra, baca, wartaqi dan naiklah. Bayangkan itu antum yang dipanggil dalam ayat dalam hadis itu. Antum tiba-tiba dipanggil, kemudian dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah kebesaran. Bayangkan semua itu terjadi dalam diri antum. Semua fadilah-fadilah yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, bayangkan itu diri antum yang terjadi, ya. Bayangkan diri antum itu yang terjadi. Antum di surga dikatakan yuqaulu sahibil Quran, dikatakan pada penghafal Quran, Iqra, baca, wartaqi dan naiklah. Bayangkan itu antum yang sering disuruh itu. Dengan seperti itu khusus sekarang itu muncul kekuatan yang luar biasa. Muncul semangat yang luar biasa, ya. Kalau kita sudah memvisualisasikan diri kita. Ini penting, ya, langkah ke-6. Kemudian ini langkah-langkahnya, ya. Ini bayangkan saat terakhir kita menyetorkan ayat terakhir kita, bayangkan kebahagiaan jiwa, bayangkan keluarga dan sahabat yang mendoakan, bayangkan ketika meninggal dunia kita diberikan kabar gembira oleh malaikat, ketika dalam kubur menjadi teman akrab, ketika di alam barzah diberikan mahkota dan jubah kebesaran,
dan ketika masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita menghafal Quran. Kemudian yang kedua, sebelum tidur juga. Ya, sebelum tidur usahakan bayangkan lagi hal-hal itu. Jangan sebelum tidur nonton berita kriminal. Itu nanti dalam masuk dalam mimpi itu, ya. Sebelum tidur bayangkan, setelah itu kita membaca Quran, mendengarkan Al-Qur'an. Apa yang akan kita hafal itu baca sebelum tidur, ya. 15 menit sebelum tidur. Ini luar biasa. Itu akan masuk dalam memori kita, ya. Kemudian setelah selesai setiap sholat, selesai berzikir, berdoa, bayangkan lagi hal seperti itu. Pokoknya selalu membayangkan diri kita, ya, di tiga waktu yang utama ini. Kemudian yang ketujuh, ya, optimalisasi panca indera kita, ya. Allah berikan kita kemampuan panca indera, gunakan. Nah, ternyata penelitian 20% orang mengingat apa yang didengarkan. Kalau kita dengar sesuatu, itu 20% yang kita ingat. Ya. 30% yang kita baca. Kita baca buku, kita tutup, yang ingat cuma 30%. 40% dari apa yang kita lihat prosesnya, yang kita lihat. Kemudian 50% dari apa yang kita katakan, 60% dari apa yang kita kerjakan. Dan 90% adalah kombinasi semuanya. Yang kita lihat, kita dengarkan, kita katakan, kita kerjakan. Jadi, gunakan semua panca indera kita. Pendengaran kita, mata kita, ya, lisan kita. Gunakan semua ketika kita menghafal Quran. Ya. Ah, ini ada namanya teknik isyarat mata. Ini baru saya pelajari, luar biasa. Saya baru baca juga di sini. Ternyata kalau kita menghafal Quran, itu mau posisi mata kita itu kiri atas. Kiri atas, untuk menghafal. Coba kalau saya suruh Bapak, coba ingat misalnya, ingat gambar orang tua kita, wajah orang tua kita. Coba tutup matanya, pasti mata kita menghadap ke kiri atas itu. Tanpa kita sadari, ya. Kita melirik ke kiri atas. Itu namanya ingatan visual, kiri atas. Kalau kita disuruh mengingat sesuatu bayangan, bayangkan misalnya itu kanan atas. Kalau ingin mengingat suara sesuatu, bagaimana bunyi sesuatu yang kita ingat lagi, biasanya mata kita itu cenderung melihat ke kiri tengah ini. Kiri tengah, ya. Kalau kita membayangkan pendengaran, condong ke kanan tengah. Kalau kita ingin merasakan sesuatu, ya, peraba, maka mata kita akan condong ke kanan bawah. Kalau kita ingin berbicara sendiri, itu mata kita bisa cenderung ke kiri bawah. Nah, ini penelitian modern gerakan mata. Nah, apa hubungannya dengan menghafal Quran, ya? Ada hubungannya ternyata. Ini. Ketika kita mau menghafal Quran, langkah pertama adalah cara memegang mushaf Al-Quran itu letakkan di kiri atas. Tadi kan kiri atas apa? Visual, melihat visual. Jadi posisinya adalah di depan mata kita, kiri atas. Cara pegang mushafnya, ya. Bukan, kalau konvensional kan begini, Pak, ya. Konvensional. Ini cara modernnya begini, kiri atas. Jadi mata kita gunakan untuk ingatan visual kita. Ingatan untuk melihat adalah kiri atas. Ya. Setelah itu, langkah kedua sama tadi, mulai relaksasi. Tarik nafas, kemudian baca baris pertama dengan melihat posisi mata kiri atas. Setelah itu, baca dengan suara yang jelas, jangan menghafal dalam hati. Ya. Apalagi kumur-kumur. Baca dikeraskan suaranya dengan tartil. Kalau perlu kita rekam suara kita, ya, agar kita dengarkan lagi yang kita dengarkan suara kita. Ya, kalau dengar suaranya Syekh mungkin panjangnya kita, napas kita tidak sampai. Tapi kalau suara kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Jadi baca dengan suara keras, dengan bacaan yang tartil, ya, dengan panjang pendek yang benar, tajwid yang benar. Yang ketiga, baca dengan seksama ayat-ayatnya. Ini penglihatan kita gunakan. Jadi lihat bentuk Quran itu, lihat bentuknya, warnanya, tulisannya. Anggaplah mata kita seperti mesin fotokopi, seperti mesin scan. Quran itu dilihat baik-baik, dipelototin. Warnanya, kalau ada Quran warnanya, kemudian bentuknya, harakatnya. Ini yang ketiga. Kemudian setelah itu, baca sampai benar-benar yakin ayat itu kita hafal. Ya. Setelah itu kita hafal. Sampai yakin. Baru masuk ke ayat berikutnya. Ini langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Kemudian, yang berikutnya, ya, hal penting dalam menghafal. Ya, tadi sudah. Jika antum lupa, jika lupa pada suatu ayat, maka jangan dulu terburu-buru buka mushafnya, jangan dulu. Ada tekniknya. Apa itu? Lakukan dua hal ini.
Coba ingat bentuk dan rupa. Bentuk ayat tadi, rupanya musab tadi itu bentuknya. Mana posisi mana kalau bentuk? Kalau tadi ingatan, kiri, atas. Kalau bentuk apa? Kanan? Kiri atas aja ya? Ingatan visual. Bentuk dan rupanya, maka kedua mata lihatlah ke kiri atas. Ya. Sambil mengingat, jangan dulu buka musafnya, lihat kiri atas untuk melihat bentuknya. Ya. Bentuknya. Kemudian, suaranya antum. Itu akan terekam dalam telinga kita ketika antum baca dengan suara keras. Nah, ini dengan melihat ke kiri tengah untuk suara kiri tengah. Jadi kiri atas, kiri tengah. Ya, untuk melihat bentuk Qur'annya dengan bagaimana suaranya. Ya. Kemudian cara berikutnya, ketika antum menghafal satu halaman mushaf ini, antum bagi dua bagian. Jangan menghafal satu lembar halaman satu kaligus. Biasa berat. Antum bagi dua. Bagi setengahnya. Karena otak kita lebih banyak perhatiannya pada kesan pertama dan kesan terakhir, ya. Jadi baca dulu yang pertama, hafal, masuk halaman, setengah halaman yang kedua, ya, ini. Kemudian Anda boleh memegang mushaf pada posisi ingatan pendengaran atau kiri tengah atau posisi di konsentrasi jika terasa lelah, ya. Kalau sudah lelah matanya, lihat ke depan lagi, ya. Oke. Langkah ke-8 sekarang. Ya, langkah ke-8. Ya. Menghafal tidak ada gunanya kalau kita tidak mengulang-ulang, ya. Ada orang itu kalau menghafal cepat sekali. Beberapa peserta doro kami itu satu halaman dihafal sampai 15 menit, satu halaman. Cepat sekali. Ada orang seperti itu, menghafalnya cepat. Tapi yang paling penting adalah bukan cepat menghafalnya. Bagaimana untuk agar hafalan itu bisa melekat dan setiap saat kita bisa keluarkan lagi, itu yang paling penting. Ya, bukan cepatnya menghafal. Kalau cepat menghafal banyak orang bisa. Tapi bagaimana mengeluarkan hafalan lagi itu? Itu sulit. Bagaimana caranya? Kalau orang menghafal cepat itu biasanya di memori jangka pendek. Memori jangka pendek. Ya, itu hafalnya cepat. Tetapi bagaimana untuk bisa hafalan itu kita bisa keluarkan setiap saat? Itu harus masuk memori jangka panjang. Nah, bagaimana caranya memindahkan ke memori jangka pendek ke jangka panjang? Tidak ada cara lain kecuali dengan sering diulang-ulang. Namanya murojaah ini, ya. Ini akan menguatkan hafalan. Murojaah lebih penting daripada hafalan itu sendiri. Inilah hakikat daripada menghafal dalam murojaah. Hakikat menghafal adalah kita mengulang-ulang hafalan kita. Karena murojaah adalah program seumur hidup sampai akhir hayat kita, memindahkan memori jangka pendek ke memori jangka panjang, ya. Faktanya adalah kita melupakan 80% dari apa yang kita hafalkan dalam waktu 1 sampai 24 jam, ya. Saat pagi kita hafal, siang sudah lupa lagi, ya. Karena kita tidak mengulangi lagi, tidak murojaah. Ini anjuran murojaah, ya. Kata Nabi, innama masalu sahibil Quran kamasali ibli al-mu'aqqal. Hafalan itu seperti unta yang diikat, ya. Unta yang diikatlah hafalan kita. Kalau kita jaga, maka dia akan tetap ada. Kalau tidak ikat onta itu, dia akan pergi. Itulah hafalan kita, ya. Jadi ini cepat sekali hilangnya, ya. Cepat sekali hilangnya daripada onta yang ditambatkan. Makanya Nabi mengatakan ini, kalau kita mau tetap menghafal Quran adalah ini, ya. Baca di dalam salat-salat kita ini. Idza qama sahibul Quran faqra'ahu bil laili wan nahar dzakarahu. Apabila seorang penghafal Quran membaca Al-Quran siang dan malam, dia akan ingat terus. Dia akan ingat terus. Maka yang disunahkan dibaca pada saat sholat malam, sholat lail. Wa illam yakum, kalau dia tidak bangun tengah malam untuk baca Quran, nasiyahu, maka dia akan lupa. Dia akan lupa. Ini anjuran untuk mengulang-ulang bacaan dalam sholat-sholat kita. Dan itu cara muroja yang paling ideal, ya. Mengulangi dalam sholat-sholat sunnah, ya. Dan paling bagus sholat malam, karena dia panjang. Ini ada 5 kategori, ya. Pertama, 1 jam setelah menghafal, jangan dilupakan lagi. Setelah hafal ini satu halaman, 1 jam setelahnya baca lagi. Yang kedua, 1 hari setelahnya. Yang ketiga, 1 pekan setelahnya. Yang keempat, 1 bulan. Yang ketiga, 3 bulan setelahnya. Yang kelima, jadi terus diulang-ulang hafalan kita. Jangan satu kali dibaca baru dibiarkan. Ini muroja 7 kategori. Ada 7, tapi yang paling penting ada 3. Pertama, ketika kita pergi kendaraan, ya,
atau pergi kuliah. Kalau kita bawa mobil ya, jangan sampai bawa mobil baca Quran, Pak, ya. Dengarkan, putarkan murotalnya. Kalau kita ada sopir enggak apa-apa, ya. Ketika satu jam setelah menghafal, kita menghafalkan subuh, ya. Satu jam setelah itu kita pergi kerja, diulang lagi. Kemudian pada saat sebelum tidur, kita baca lagi. Pada saat yang ketiga, ketika kita bangun tidur, kita ulang lagi. Inilah tiga waktu utama untuk murojaah hafalan Quran, ya. Ini murojaah lanjutan, ada pekanan, ada bulanan, ya. Jadi tetap dibaca terus. Yang terakhir, ya. Tetapkan tujuan dan susun rencana. Kita harus punya target yang jelas ketika menghafal Quran, ya. Target itu pertama, ya, ini penelitian, 97% manusia tidak memiliki rencana. Jika kita gagal merencanakan sesuatu, maka kita merencanakan kegagalan, ya. Menghafal Quran adalah perbuatan yang sangat mulia, maka dibutuhkan juga perencanaan yang jelas, jangan asal-asalan. Kapan hafal Quran? Ya, pokoknya hafal Quran, Ustaz. Kapan waktunya disiakan? Ya, kalau ada waktu saja, waktu luang. Sampai kapan selesai? Ya, nanti saja, sebelum meninggal. Harus ada target yang jelas. Kapan mulai menghafal, kapan selesai menghafal. Satu hari berapa target yang kita harus hafal. Harus jelas semua yang tertulis, ya. Ini kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita tidak buat itu, berarti kita tidak sungguh-sungguh menghafal Quran. Targetnya harus jelas, harus punya rencana yang jelas. Ini, tulis dengan kata-kata positif. Saya ingin hafal Quran. Menggunakan kalimat sekarang, saya hafal Quran, bukan saya akan menghafal Quran. Ya. Saya menghafal Quran, bukan saya akan. Kalau akan itu akan terus, ya. Kemudian, kenapa kita menghafal Quran? Apa motivasi kita menghafal Quran? Ya. Cari motivasi yang mendorong kita hafal Quran. Apa motivasi antum? Ya, apakah yang membahagiakan orang tua kita, ingin menjadi contoh buat anak-anak kita? Cari semuanya itu yang mendorong kita untuk menghafal Quran, ya. Kemudian tentukan indikator keberhasilan Anda, terukur, realistis, ya, harus realistis. Misalnya saya mau menghafal surat An-Naba dalam waktu 3 hari, realistis. Jangan surat An-Naba dalam waktu tahun. Surat Al-Baqarah dalam waktu 1 hari, tidak realistis. Harus realistis sesuai kemampuan kita, ya. Kemudian harus kemauan sendiri, bukan dipaksa orang. Harus kemauan sendiri, bukan dipaksa orang, ya. Kalau dipaksa orang biasa begitu. Banyak peserta dorong 40 hari, dipaksa orang tuanya. Ikut nak, itu 40 hari dapat 30 juz, anaknya malas-malas. Ya, sampai di sana baru 3 hari dia sudah muntaber. Mundur tanpa berita, ya. Kabur, ya. Karena dipaksa, bukan keinginan sendiri. Harus keinginan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kemudian tulis faktor pendukung, tujuan tidak mengganggu hak orang lain. Ya, ketika menghafal ya, hak istri, hak orang tua, hak anak tetap diperhatikan. Jangan karena sibuk menghafal hak semua ditinggalkan, ya. Tetap memperhatikan hak orang di sekitar kita. Tuliskan di berbagai tempat dan baca paling sedikit 10 kali. Misalnya, saya hafal Quran dengan izin Allah pada tanggal 27 Maret 2017 tahun depan misalnya, ya. Tulis semua itu, ada time limitnya, ya, agar setiap saat kita terbacu. Ini sudah jalan sekian bulan, belum selesai bulan saya, harus seperti itu, ya. Ya, ini langkah-langkah menghafal Quran selama 3 bulan. Ini dari buku itu, ini target hafal 30 bulan, Pak. Ya, kalau kita praktekkan itu, insya Allah kita hafal dalam waktu 30 bulan. Ini caranya, ya. Satu hari 14 jam, satu halaman, ya. Kemudian setelah ada semua di situ, setahun 12 juz, ya. Ini faktor pendukung, nanti insya Allah Ustaz Furrozi yang lanjutkan. Jadi intinya tadi 9 langkah kita sudah terapkan semuanya. Mudah-mudahan dari 9 langkah itu, ingat 90% adalah faktor mental. Jangan kita terfokus pada yang 10%-nya itu. Jadi sekarang perbaiki dulu mental kita, keyakinan kita, ya, kemudian keikhlasan kita, tawakal kita dan sebagainya. Ini yang paling penting. Kemudian 10% yang tadi saya sebutkan tadi dengan teknik isyarat mata, relaksasi dan lain sebagainya, visualisasi, itu semuanya adalah 10%, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan tadi itu bisa kita praktekkan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan.
Kita lanjut nanti pada materi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.